Halo semuanya, balik lagi bersama kita di Inside the Backrooms. Jadi kali ini kita akan bermain bersama MC Arcade. Kok Mike suaranya? Hai. And Big B, 4. Hai, hello. Oke, jadi ini baru pre-release ya kok ya, gamenya ya? Iya. Yeah. Oke, jadi baru kita install tadi dan sekarang kita bakal coba ini gamenya kayak apa. Oke, let's go boys. Let's go. Ini kita nggak tahu sama sekali ini game tentang apa, tapi katanya serem ya. Nggak tahu. Ya, coba aja deh. Start game boys. Start. Ya udah live belum sih itu? Belum nanti. Udah kok aku tiba-tiba ngetik komputer nih di sini. Sama. Kok ada suara-suara listrik gitu sih gamenya? Iya emang. Kayak suara. Aduh ketiduran. Anjir kenapa anjir. Ngorok? Ngorok. Tiduran kan aku bilang. Anjir. Suaranya gede. Gede amat sih suaranya ya. Gila. Oh, udah master volume-nya udah kecil. Wah, wow, tuh dia ketiduran, tuh. Bangun di back room. Bentar, ini ambient volume-nya coba aku kecilin deh. Oh, ambient volume-nya kecilin, cuy. Iya, emang. Iya. Aku malah latar. Kok aku sendirian? Oh. Aku juga sendirian. Kok Mike? 4? Aku juga. Sendirian? Ah, gak suka nih, gak begini-begini nih. Kita harus ketemuan kah? Gak tahu, gak ngerti. Ah, gak suka, gak rame-rame. Ada tanda panah, ikutin tanda panah coba. Ikutin tanda panah. Di tembok. Cari tanda panah di tembok. Tanda panah di tembok. Iya, yeah, ada tanda panah. Bisa lari gak sih? Oh, bisa. Lari pakai pencet shift. Bisa ulti gak? Nggak tahu, cuman bisa lari. Oh, aku nemu tanda panah. Oh, ada tangga. Ntar ada tanda panah disuruh ke sini terus kemana? Ini pak. Gue gampar ya tiba-tiba ada hantu ya. Ada monster yang ngejar loh. Ah, nggak suka kayak gini-gini akhirnya hantu. Ah. Ah iya, hantu gitu-gitu. Cuma ini gimana cara kita ketemuan? Tahu nggak ngerti nih. Aku udah ngikutin tandanya. Ini ada pil. Apa? Anjir ini kantor apaan? Banyak banget cubicle-nya anjir, cubicle blok-bloknya. Ada tangga anjir, ada tangga apa nih? Goblok. Entar. Kalian ketemu? Enggak. Ini jadi ada entity nih. Aku dapat dokumen nih, entity number 3. Informasi. In the lurking darkness. Itu siapa nih? Ini siapa nih? Di dalam ini ruangan gede ya? Aku. Oh, kok masih? Aku takut. Aku dapat dokumen aku, nih. Aku nggak tahu kemana. Ikutin tanda panah aja. Oke. Bentar, tungguin ya. Oke. Okay. Oh, aku kaget suara napasku sendiri anjir. Kok di sini ada itemnya kok? Almond water. Are you wounded? Cure yourself. Drink almond water. What? Ini buat. Oh, ini ambil hati. Satu orang. Satu. Berarti kita mesti tungguin for di sini nih. R gunakan nah. Radio. Cari tangga for, jadi kayak masuk ke lubang gitu loh. Ada tangga. Ini tanda panah. Ah. Escape, ada tulisan escape. Ya di situ. Aku aja dokumen. Nah itu entity. Kita lawan entity di sini. This wall shelter something mysterious. Wih anjir senyum lagi. Wih anjir serem banget. Iya aku suka banget benci banget hantu-hantu. Apaan sih senyum? Gak ada yang senyum? Kamu gak lihat gambarnya kok? Oh mana sih? Oh di pintu itu. Ini kan anjir. Entity. This pill are used for calm, reducing anxiety. Mana pillnya kok? Oh tadi ku ambil kayaknya nih. Nih, tuh nah, drop. Anjir, cara ngedrop gimana? Itu ngedrop, udah ku drop. Gak nemu apa-apa. Ah, tadi tangga gak ketemu. Teman-teman kita hilang. Halo. Halo semuanya. Mana tangga? Halo Anya. Halo Kro. Iya ada staminanya. Iya ada stamina. Gak tau. Four. Aku nggak tahu aku kemana, aku ngikutin tanda panah. For durasi. Nggak, pokoknya cari itu aja, cari kayak ada tanda panah. Oh. Terus ada tangga naik ke lubang di atas. Oh iya ya udah. Temu kah? Oke. Ketemu. Ayo kita tungguin dia. Ah, ini dia. Surprise. Welcome to the party. Mana ini meja? Wajar yang udah ngedash. Nih For, ambil pilnya nih For. Ayo kita semua. Nih. Kapten tuh. Kita datang. Oh, bisa capek guys. Ya, emang ada stamina. Okay, terus okay. Di pojok sono ada HT tuh, ambil HT.
bisa air use radio. Ini kok aku jongkok? Enggak, aku kontrol lagi kamu. Aku lagi record channel, tiba-tiba ada nge-subscribe aku dong. Anya Forger nge-subscriber. Anya Forger. Seriusan ini ada 2 tim subscriber di Steamku. Iya, itu apa? Terasa live anjir. Aku kasih linknya di deskripsi aja. Kalian yang kalau mau lihat apa yang lagi main bareng sama aku ada di deskripsi. Ini gimana? Oh, subscribermu. Iya, apakah Ras CH, Ompan, Puyus Party, dan Kak Permen itu suara apa, anjir? Akan bertemu lagi di Forest 2? Enggak. Enggak, itu suara Inspirasi. Apa? Ada? Apa? Tuh. Pencet G, guys. Siul dia. Ah, G? Iya, oh. G. Anjir, kukira ada hantunya. Diam dong aku. Kok HT-ku hilang ya? Ada di deskripsi, Lauren. Yus. Tadi pencet HT apa ya? Oh, pencet HT R. R. Terus nyalainnya gimana nyalainnya? Kayaknya tinggal pegang gini doang deh. Gak mungkin, halo? Pasti bisa ngomong. G. Halo? V. Halo, gak bisa. V? Oh, tuh, pencet apa tuh? V, halo? Halo? Tes. Udah, ayo Allah. Suaraku masuk gak? Masuk, bagaimana jadinya? Masuk. Oke, let's go. Apa mau ini HT aja nggak di Discord? Mau HT? Boleh kalau mau HT. Oh, udah aja usah HT-HT-an. Serem banget nih, anjir. Ada yang takut, Bang Por. Hidup ini nggak susah, loh. Oh, nomor 4 nih. 4-2 apa nih? Nggak tahu nomor-nomor apa nih? 4-2. Ini ada 0 nih. 4-0-9. Ada lift di sini. Sabar dulu atuh, lift. Ini ada surat. Bentar aku baca. Oh, nih. Ada ininya nih. The elevator code. Ada code-nya 1234. Waduh, gimana? Gini. Apa dari awal sih? Dari awal kita masuk nih 1234. Berapa nih kodenya? Di sini nih. 0913. Iya kah? Coba tes. Mana yang elevatornya di sini kan? Mm-hmm. Ada lagi di sini kodenya. bukan gini. Mana tadi kodenya petunjuknya? Ini hashtagnya di sini ya. Nih. Oh, yang ada pagarnya, guys, yang ini. Ini nih tagarnya di sini nih. Di sini ada tagarnya enggak? Enggak ada nih, berarti 3. Tagar, ada tagarnya. di sini 3-1-2-4. Dia kecapean. Ayo. Bikin gua kaget anjir. Ayo 3-1-2-4. Ya coba. Di mana? Ini gimana? Anjir salah. Gimana cara mencetnya? Enggak tahu. Interact coba. Ini game dikejar monster enggak sih? Iya. Kayaknya. Tadi kamu pencet 4 dulu, Bang Jipel itu. 3-1. Enggak ada tanda titiknya soalnya. 31 salah. Crosshair-nya. Iya, enggak ada crosshair. 4-3, 4-3, 4-2, 1-3. Ayo kok, naik kok. 4-2. 4-2, 1-3. Salah juga. Gimana sih? Kamu lihat kode di mana sih? Yang di kertas tadi kan? Iya, di kertas tadi. Apa ini? 09 1 09 13. Ah, naik guys. Di belakang kan 09 1 3. Salah. Coba bentar lihat kodenya lagi. Wah, durasi. Apa udah sejam aja udah. Apa game tau durasi enggak sih game? Justru nggak ngerti ini maksudnya apa sih ini bintang-bintang hashtag ini 1234 hashtag yang bawahnya stack juga 1234 apa ya maksudnya? Curiga kodenya 1234 lagi. Nggak mungkin. apa ya? Ada bisa buka YouTube nggak? Anjir, nyontek ya. Tagarnya gitu, tagarnya sama semua kan? Pagernya kan? Iya, sama semua kok. Sama semua. Oke, guys, streamnya sampai sini aja ya. Goblok. Baru stage pertama enggak bisa keluarin puzzle. 319. Yang mana nih kodenya? 31
coba enggak masalahnya lihatnya tuh dari arah mana? 31 ini ya lur. 3190. Coba terakhir ya, abis itu aku enggak tahu lagi. Coba ya. 3190. Ah, yang mana sih? Ah, maka nih. 1234 coba. Iya, coba. Coba aja. 2 3 Gasal. Jadi yang 00913 udah kan dicoba kan? Udah. Di elevator code. Enggak ngerti nih maksudnya, maksud dari kiri kanan apa kanan ke kiri nih? Wah, gila ini serem banget sih game-nya sumpah. Belum apa-apa udah serem. Serem banget sih ini game-nya, parah. Set. Coba ya nih ya. Kan baloknya ada 4. Set. Kosong. 913 tadi udah ya? 0913 udah ya? Udah. Ini kalau aku tebak-tebak. 0913. Harusnya sih 0913 ya. Apa dibalik udah di reverse belum? Sudah aku reverse. 3190. 01 oh 09 coba aja 13 09 13. Iya, belum ada monsternya udah takut. Gini ini ada B, lantai B. Harusnya sih begini. Kok kan bisa nunduk sih, pencet apa? Kontrol 1 2 3 4 maksudnya apa? Udah deh, hantu nunjukin diri aja sih. Oh, kaget banget anjir hidup kamu. Kosong sembilan. Oh alah, aku tahu. 1 19 19 30 19 30. Ayo, aku tahu. Ah, tahu dari mana 1930? Ayo, coba. Nyontek ya? Oh, harus nyontek ya? Enggak, ini kan angkanya kan lihat nih. Ini kan angka satu, satu. 29 3 mana? Nih 3 4 0 Oh, 1, 2, 3, 4. Samping-sampingnya beda ya? Iya. Beda. Berapa tadi? 19, oh, yang 30. sama. Eh, coba dah. Kalau jago nih. Udah. Jago. Salah nih, tetot. Tetot aja mainnya, tapi kalau harus takut ya. 3 Keren. Ayo, ruangannya gelap. Wah, gelap ruangannya, cok. Ini nggak ada flashlight apa? Nggak ada center ya? Iya, nggak ada. Lampunya begini doang. Jangan ninggalin ya. Kayaknya sih nanti harus pisah-pisah sih, ada HP ini loh. Aku di tengah. Aku nggak mau tahu. Ini gelap banget, sumpah. Ada HP loh, pasti sih seru bisa-bisa ngasihin puzzle ya. Ini pintu yang tadi. Iya, dia cuma diputerin doang. Oh, ini ada laci. Lah, komik mana? Ada laci, ini sebelah sini. Gimana caranya jelasinnya? Oh, ini anjir, kaget aku. It can save you from death, so will be better to you manage it correctly. Watch your stamina. Oke, okay, cuman iya kan. Apa tadi di horror sekali ya? Oh, anjir. Tuh ada laci, ada apa tuh di dalamnya tuh? Ada pil lagi tuh. Center. Ini center nih. Flashlight. Ini ada note lagi nih. Wajir. Ini auto apa lagi? Mana coba lihat. Ambil dulu flashlightnya tuh. Siapa tuh? Belum. Udah. Fake no one has managed to take a photo of this entity following drawing. Drawing has been generated from several testimony. Anjir, ada begini lagi. Oh, ini entity 8. Entity 8 tuh kayak gini bentuknya. Anjir, ini ada berapa entity sih? Entity tuh ada banyak. Bang Jipel enggak tahu entity. Ya enggak, maksudnya di sini entity tuh ada berapa di sini? Oh, enggak tahu. Kalau ada berapanya enggak tahu. Biasa enggak takut apa-apa. Oke. Kayaknya saatnya misah deh. Woi, ada suara pecah tuh. Ada suara pecah tuh. Aku enggak bisa. Eh, ini ada sesuatu nih. Tadi udah diambil belum barang ini sono? Yang di laci. Udah. Aku udah ambil nih almondnya. Gue juga tadi dapat almond something. Anjir, gelap banget ini. Gak bercanda, coy.
Kayak ada suara-suara. Itu ada mata di depan, Cok. Mana? Tuh. Udah gak ada lagi. Oh, bukan mata, gua kira mata, anjir. Anjir. Pintu nih, ada pintu nih. Ini pintu ya, exit. Juga oh hide, suruh bisa hide. Aku mau hide kok. Ada yang jalan. Kabur kalian. Masuk. Bisa masuk gak sih? Bisa masuk bareng. Gak bisa anjir, aku tadi aku sama aku diam di ujung. Kayak gak bisa, sendiri doang. Ini mau masuk. Aku takut banget ya Allah. Kalian di mana? Di depan. Oh udah jalan. Dapat lari. Goblok. Kaget aku. Gantian dong, Four. Gak mau Four. Aku di sini. Four. Ini cara kegiran dong, Four. Dia ada di atas kita ya. Dia ada di atas kita. Ada suara dari atas soalnya. Mamam, mau keluar pokoknya. Goblok. Oh, cahayanya merah lagi. Tolong, wah anjing, ada yang senyum. Itu ada yang ngejar anjir. Wah, goblok, kabur. Bodoh amat demi apapun. Wah, mati gua. Mati, aduh. Pergi lu, gimana cara perginya? Mati dong ini. Mati gua di lahap. Aku mati. Enggak. Ke sana ya. Nah, ini aku bisa lihat kalian nih. Tunggu ya, aku mati. Itu apa? Oh, kamu lihat aku nih. Oh, bayangan, astaga. Ini aku. Lagi follow heartbeat biar bisa revive lagi. Terus gimana? Revive dulu deh, enggak ada di cerita ya, enggak ada. Enggak, nih mesti follow heartbeat. Ternyata jam gugup nontonnya. Follow heartbeat. Iya, soalnya terus, mati kan. Terus kita apain? Oh enggak. Aku tahu kamu ngapain ya. Tunggu kau mati hidup. Gua gak mau tahu anjir, gua enggak demen game-game begini. Sumpah ini gimana cara hidupnya? For itu lampunya merah lagi tuh kayaknya. Tuh. Teriak tuh. For lu mati. Big base dead. Aku sendirian ini. Iya, masuk locker dulu aja kalau sendirian. Cuma dia dekat banget, takut. Dia bisa buka locker kah? Enggak tahu. Kalau dia bisa hide, berarti ya bisa hide harusnya. Find the luminous door and revive. 5 menit. Ini aku udah tinggal 3 menit nih, enggak ketemu. Follow the heartbeat ini kali ya. Bukan loh. Aku enggak tahu ini aku mau ngapain anjir, kontenku bakal garing banget, aku takut sendiri. Jalan kalau gitu. Lampunya masih merah. Oh, ini kamu nih bayangan nih. Iya. Oh. Aku juga bingung kemana. Emang lampunya enggak boleh merah? Kalau aku notice pas merah hunting. Enggak dia deket kayaknya. Tuh udah aman tuh harusnya tuh. Orang masih merah di sini. Oh, suaranya udah hilang di sini. Di sini ada kotak. Udah lari tuh. Follow the heartbeat and find luminous. Ini ada heartbeat. Iya, nih tapi heartbeatnya ada tapi pas udah depan pintu dia hilang. Oh my god, ini benar-benar kayak labirin, bingung iya, banget. Kok Mike ada pintu yang bercahaya? Ini kah? Kamu berarti masuk situ tuh. Aku belum nemu nih sama sekali. Oh, beda-beda berarti ya. Kayak beda-beda deh tiap orang. For, kamu di mana for itu belum for? Big B is alive. Aku hidup, aku balik lagi. Wah. Aku.
Aku di tempat mayat dong. What? Kamu udah hidup kok? Eh, keluar, keluar. Belum, belum hidup, belum hidup. Justru masih nyari aku pintu. Di, aku di luar nih. Ini aku lihat kalian nih di sini nih. For, for demi Alex, for. For, for jangan gitu, for. For aku takut, for. For sumpah, for. Kok pintunya enggak bisa dibuka sih? Aku pasrah anjir kalau begini gamenya. Eh, nanti anjir. Itu, langsung itu. Door lock. Wah, brengsek. Ah, merah. Pokoknya yang ada cahaya-cahayanya. Ah, merah, for. Oh my god. For, 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 oh, ini for, kali ini. Ah, ini udah aku for, for. Udah revive nih. Dia di sini kok, di sini kok. Demi Alek kok di sini kok enggak ada. Dia udah pergi for kita ngapain? For, dia di tempatku, dia di tempatku. Aku dalam locker. Aku dalam locker. Terus aku gimana? Aku gak ada masuk locker sama sekali. Aku diam di locker dari tadi aja gak bisa bergerak ke sana kemari. Oke, tempatku udah aman. Tempat kita aman, gak ada. Lampunya gak merah. Ya lu keluar anjir. Bentar, aku lagi share live stream dulu, santai. Oh shit, tiba-tiba kebuka dong ininya. Bukan dari tadi ya, lu share. Kita tadi kejepator. Bentar, santai. Oh my god, kita pakai item tuh cepetnya apa ya, shortcutnya pencet apa ya kalau pencet pakai item ya? Gak tau. F itu kan flashlight, R itu radio. Bisa bahasa Inggris, menghidup hantu di pasmo. Pas, coba ya aku lihat ini dulu. Pas deh. Mau udah bosen guys. Inventory I, unequipped tool X, flashlight F, radio ini not H. Aduh, sumpah. Ini kayak awal-awal aku main pasmo anjir. dia di tempatku ya. Gak ada stepnya nih. Ini lebih serem kayaknya ini. For keluar dong for anjir. Bentar. Aku lagi share live stream biar aman. Makanya aku lu punya berapa Discord sih anjir, banyak banget server yang lu share. Wah goblok. Santai. Mati kok. Aku keluar dia nungguin di depan. Ah bisa nungguin gitu kan? Iya dia nungguin. Fuck. Tempatku masih merah, Jadi kalian masih aman. Kok aku kena damage sih? Kena tabok ya tuh. Enggak, aku dalam locker. Shit. Begini ya terus. Mana tadi locker? Ah, dang it. Hantuin kamu semua. Oh, bisa dijuk. Bang Gipel. Aku mati anjir. Oh, ya udah cari pintu nanti hidup lagi kok. Santai. Ah, dang it. Aku jadi hantu aja, aku takut anjir. Bisa dijuk, hantunya bisa dijuk. Iya bisa, sprint, locker. Ini kemana aja? Aku mesti kemana? Ada TV nih, nggak tahu TV buat apa? Cari heartbeat. Ini masih di aku nih, duk. Masih, rokok. Aku udah nggak tahu nih di mana. Cari itu yang ada pintu ada cahayanya bang Gipel nanti hidup lagi di sana sampai aku ketemu hantu ya. Aku udah jadi hantu ketemu hantu teriak dah aku. Oke, aku menemukan puzzle lagi entah di mana ini. Did you see this? But it look like the air when it's wrong looking to the air. Oke, itu live streamnya di locker doang ya, sorry guys ya. Ini siapa nih bayangan nih depannya Bang Gipel nih pas ini. Lagi lari-lari depanku dia nih. Masih merah cuy, ruanganku. Kok ada hantunya kok sini kok? Kok sembunyi. Ah serius? Ada hantu asap demi apapun. Tapi gak ada tanda apa-apa. Ini masih ini ada... di sampingku nih. Deng. Kok tiba-tiba aku kena damage dalam masuk dalam locker? Apa nih? Iya. Aku di mana nih? Aku nggak tahu anjir. Pokoknya cari detak jantungnya kalau makin deket itu makin duk gitu. Ntar kamu bisa keluar, bisa hidup lagi maksudnya. Gak ada apa-apa Bang Gipel. Anjir, di kamar mayat, anjir. Iya, itu tadi tempatku. Menghilang ya. Holy shit, suruh bikin huruf R dari ini, anjay.
Ini cara isi darah gimana ya? Pencet I. Ada item di situ. Oh, kayaknya di dalam locker enggak bisa deh. Iya, dalam locker enggak bisa, harus keluar. Oke. Okay. Wah, sulit ya ini adik-adik. Anjing. Mengipel udah hidup. Belum ada di pintunya nah. Kalau hidup di sebelahku nanti hidupnya. Oh, tuh Big Daddy is alive. For keluar for anjir. Iya, iya minta. Tuh udah enggak itu. Lari ke tempatku deh. Tadi ingat enggak? Heal apa ya? Heal pakai painkiller kayaknya. Pakai yang botol apa itu tadi? Botol yang botol warna coklat. Okay. Ya. Dia kesini, for dia kesini, for dia kesini, for. Sini kah? Iya. Jaga stamina ya, yang penting jaga stamina itu hantunya aku bisa dijuk. Mana? Aku udah lari. Kok kamu di mana kok? Di tempat tadi masih. Kalau ditanya arahnya gimana enggak tahu, arahnya gimana? Ini kamu nah, ini kamu nah. Orang asal lari tadi. Oh, ini kamu, ini kamu. Ini apa dia ada note lagi nih? Dia di tempatku. Merah. Merah. Buffer di mana? Di locker-locker tadi. Kok sini beda aku yang bikin, kok? Udah enggak, udah enggak. Kok dia ke sini, kok? Tuh kudanya udah tuh. Eh, merah enggak tuh. Lamp- udah enggak dia aku, udah enggak merah. Enggak, di sini merah. Di sini merah, di sini merah. Tadi udah jadi kudanya sih itu. Udah kali ya? Udah kayaknya enggak ada apa-apa deh. Eh, goblok, itu depan ada yang senyum. Ada yang senyum. Sumpah kaget. Mati muka aku anjing. Sumpah kaget. Kaget. Itu depan bacot itu langsung. Ini siapa yang nyalain center? Four ya? Iya. Ah, kenapa? Dia udah nyampe berarti. Ini ada entity-nya depan. Ih, hilang. Udah hilang, Bang. Bang Gipel. Pas depan lockerku anjir. Mana kalian? Oh enggak, mana si Bang Four? Aku dengerin step. Iya, tadi aku denger lampu, lihat lampumu. Bentar. Tempatku sih merah ininya ya. Goblok. Itu itu entity-nya masih ada tuh di kita. Anjir, jangan dilihatin lama-lama. Jangan dilihatin lama-lama. Mati dia. Mati lagi dia. Dia mati lagi, udah aku masuk lagi. Kalian di lantai atas kah? Enggak, satu lantai sama kok. Lantai yang sama. Ah, aku denger step tuh. Dekat aku kayaknya kamu. Kalau lihat ada yang senyum jangan lihatin lama-lama ya. Iya. Anjir, sumpah lebih ngeri nge-killnya goblok. Iya kah? Kaget banget. Mana si Four? Aku dengar kalian nih kayak di sebelah kananku, tapi ada yang jalan di atas. For, lu masih di dalam sini kan, For? Enggak. Oh, ini ruangannya kayak apa ya? Bentar. Ini udah jadi kuda nih, terus diapain nih kalau udah jadi kuda? Tunggangin. Kuda nih udah beres sebenarnya. Apa belum? Nggak tahu deh, bingung. Wah, nyawaku tinggal 8 anjir kalau begini ceritanya. Kelihatan dari mana? Kan kasih tahu. Kasih tahu kalau mati. Wah, nggak perhatiin lagi tadi. Siapa tuh teriak? Siapa tuh yang teriak? Ada teriak tuh bukan aku ya. Iya, itu kan itu suara cewek, kita semua cowok. Oh iya kah, baru tahu. Oke, aku aja jalan pelan-pelan nyari ruangan kalian. Cari yang ada kayak center ditembak ke tembok, terus ada kayak benda melayang gitu. Kalau rampu ruangan merah tandanya ada entity ya. Iya, betul. Oh, ada locker box sih, tapi nggak tahu buat apa. Tadi aku juga udah muter-muter ada di situ, cuman nggak tahu. Jangan bilang di sini ada hantu yang bisa ngebunuh hantu. Enggak ada kan. Enggak tahu ya. Mana sih? Aduh. Apa tuh? Ada. Eh, goblok, apaan tuh? Formati. For lu bunuh apa? For hantu yang mana for lu bunuh lu, for? Hantu yang apa, kayak kuda. Hah, kuda? Anjir.
Aku dia... aku jadi hantu sih, aku ditakut sama dia anjir, dasar si komik. Orang nutup pintu biar aman. Kayak kuda ada tadi di bawah, eh di bawah dekat tuh. Enggak nih aku bingung nih, ini buat apa ini? Coba interact lagi deh. Kurang pas kali kok. Ya bisa jadi. Tapi enggak ada, kalau yang kuda enggak ada merah-merahnya. Iya enggak ada, masih aman. Tapi tadi ada tuh si Bang Jipel mati kan di sini. Iya, mati gara-gara aku lihat orang senyum itu. Iya. Karena kamu ngeliatin terus. Aku tadi udah langsung buang muka. Oh iya, shit, langsung. Apa tuh light bulb-nya? Ada yang pecah lagi. Bentar. Aku bingung. Oh shit. Oh, dia bisa kayak naik ke atas-atas gitu. Iya, ada yang di atas. Tadi aku ada denger suara kayak dari atas gitu. Pas di fan-nya. Enggak, ini antara yang senyum itu, antara jangan dilihatin atau enggak pas dia senyum, kita mesti ngelari, ngehindar. Nggak tahu, belum tahu oke, cara counternya. Iya bang, support aku, support kamu terus. Oke Elias, thank you. Oh sorry banget nih, masuk dulu deh. Nah tuh aku dengar kalian buka kayak buka locker cuman. Iya, jadi kalau dari tempat tadi si Bang Jipel mati itu ambil yang kanan, terus nanti ada lorong panjang, itu ada pintu di depan, langsung lurus lagi. Oke. Terus nanti ada di sebelah kiri, ada gang pertama sebelah kiri. Dari locker. Ini aku jemput deh, aku jemput. Aku mati. Aku revive. Loh, kawan kamu udah mati, kenapa jadi mati lagi? Hah? Belum, maksudnya belum ku hidupin. Belum hidup lagi. Aku cuma lagi sambil nyari-nyari jalan juga. Ini sih gambarnya disturbing banget ya. Sambil nyari jalan-jalan. Kok kalau ketemu laci langsung bukain kok. Ah, ini kan berhasil. Jadi apa? Kuda jingkrak keluar pintu, keluar kebuka pintu, ada pintu nih, ada pintu tempat kamu mati. Aku tunggu kalian di sini dah. Soalnya enggak mungkin masuk sendirian. Mana sih? Tempat tadi di depan mayatmu persis. Ya udah pintu dong, ntar aku revive dulu deh kalau gitu. Iya, nyariin ini dulu. What the hell, ada suara apa tuh, serem banget. Game-nya juga ininya disturbing banget, gila. Apanya? Ini kayak grafiknya tuh kayak aneh gitu loh, kayak gerak-gerak. Kok aku udah kok, kamu di mana? Ini di sini. Main di mana? Main di rumah. Tunggu si Bang Four. Udah aku sembunyi dulu deh. Takut ada senyum-senyum itu. Duk. Enggak ada, kalau lampunya enggak merah enggak aman. Lampunya enggak merah. Mau lampu merah kah, mau enggak kan kalau ngeliat begitu enggak mau ya. Aduh, duh, ada yang jalan di atas. Oh iya nih, aku lihat senter kalian. Kalian dia kayak di ruangan sebelah gitu ya. Ruangan sebelah. Enggak, nembus tembok. Aku lihat dia nembus tembok. Oh, berarti sama tadi tuh center mode juga nembus tembok tuh. Kenapa layarnya begini ya? Loh. Kenapa? Kok kena damage tiba-tiba? Ayu, kenapa tuh? Enggak tahu. Udah revive 4. Belum, aku bingung belum, pintunya. Mana. Belum. Masih detak jantungnya duk. Nyari pintunya doang ini. Iya, cari pintunya susah. Kesini. Tep. Atau kita masuk duluan aja kok? Jangan, tungguin. Ntar dia malah tambah bingung. Nyasar. Yang penting hidup dulu. Oh, ini aku ruangan mayat, tapi... Ah iya, tadi tuh banyak ruangan mayat kan tuh. Masukin aja salah satu badan situ kok. Aduh, for. Bisa dong. Anjir, apa itu? Ah, lampu-lampu pecah, ngapain sih? Nah, ini aku dengar detak jantung. Aduh, jantung aku. Deg. Jantung berdebar. Ah, paling suka main game horror sama Bang Jipel emang.